Prilly juga agak menjauhkan juga. Udah menjauh gitu ya? Dikit dong, dikit aja. Kira-kira aja, dikit aja dikit. Gimana? Nah, ini senang ini. Ini senang banget kalau tentang ini. No, kalau tentang itu kita memang, ya kita deket. Tapi ya itu dia gak ada. Kita memang gak ada. Itu sih. No gimmick. Apa yang menarik? Hah? Apa yang menarik? Apa yang menarik? Menariknya kita bisa senang. Sedih nggak kalau sudah biasanya suka masuk akun, suka terfoto atau terciduk, suka khawatir nggak? Uh-huh, ada yang ngepost lagi foto bareng, lagi jalan bareng di mall. Iya, yeah, banyak yang candid-candid deh. Ya itu dia, aku nggak bisa ngekontrol orang-orang sih. So apapun yang mereka lakuin ya udah silakan. Tapi mau lagi dekat berarti sekarang. Oh itu sih kalian aja yang simpulin sih dengan foto-foto yang udah ada tersebut. Artinya nyaman ya dengan Prilly ya? Hah? Nyaman, hah? Nyaman dengan Prilly. Apanya? Nyaman dengan Prilly. Wih, nyaman. Ini sosok seperti apa sih? Prilly ya di Magic Tower ya? Gimana? Cuman ini. Ya saya ngaku aja sering ngoleh. Oh iya, emang sering lagi bareng karena aku kuliah kan Sudirman. Terus dia rumahnya enggak deket situ sih, cuma dia kalau mau aktivitas syuting tuh dia pasti ngelewatin kan kampus aku. Nah, akhirnya kita kayak lunch bareng. Kadang lunch di kampus aku. Kadang kita lunch di kampus aku, habis itu dia syuting, aku lagi kelas lagi atau lanjut kegiatan lagi. Nah, kebetulan kemarin emang kita jalan malamnya kita mau premier. Jadi ya kalian aja dia jemput aku kampus, kita siap-siap premier gitu. Hubungannya sangat dekat. Ya mungkin who knows. Enggak menutup kemungkinan. Aku sih dari dulu enggak ada kriteria, ya. Cuma memang Maxim orangnya baik banget. Baik banget. Terus enggak ribet. Terus mengerti profesi aku gitu. Orangnya baik aja, baik kayak kakak gitu ya. Jadi dia ngomong gitu, baik. Dari orang yang sendiri melihat. Oh, mama papa sih responnya bagus-bagus aja. Karena memang siapapun temen aku itu harus kenal orang tua aku. Karena kalau aku nggak bisa dicari, nyarinya ke temen aku kan. Emang semua orang, emang semua teman-teman aku mama papa aku kenal. Dan kebetulan yang Maxim ini papa sama mama responnya baik-baik aja. Karena Maxim tanggung jawab, bener. Jemput aku di kampus, mulanginnya tepat waktu, benar-benar mulanginnya ya di jam malam aku, apa jam 9 baru pulang. Dia udah ngelamin aku, padahal jauh banget aku di Tangerang, di Kemang, gitu kan rumahnya. Terus kalau misalnya telat, dia tanggung jawab, dia minta maaf juga, karena aku maaf, telat, katanya. Jadi ya mama papa membolehkan aku jalan sama dia, karena tanggung jawab. Gitu. Ini udah sering terjemput? Sering. Sering gak dibujangin apa, papa? Dikasih ujangan. Kalau berdua, yang ketiga itu Allah. Jadi jangan macam-macam. Gak lah, biasalah orang tua kan kayak gitu. Hati-hati, jangan macam-macam, jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh, jangan malam-malam, udah gitu. Halo.